Izzah, saya baca nombor empat eh. Ya. Saya baca nombor empat. Dah ada nombor. Takut tu baca dulu tu. Okey. Izzah nak minta keluar cepat sikit saya ni. Kalau boleh nak baca dulu, boleh? Boleh je. Boleh je. Okey, kita mula dulu eh. Mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Okey. Sekejap saya puas. Saya sambung balik. dia punya giliran dah ada eh. Okey. Bunda Ajar Zainab baca dululah. Dah ada nama dah tu. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ الْحَقُّ Dia tak ada alif lam. Ambil balik dekat wasyahidu. Wasyahidu anna rasulal haqqum wajaahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به
ambil kat mana Ustazah? Ambil balik falai yuqbala. Falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau ilfad walau iftadabi. Boleh? Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Okay. Sadaqallahul azim. Terima kasih bunda. Nak keluar terus dah? Tunggulah sampai kita. Oh, kejap lagi. Okay. Terima kasih. Okay, Kak Su, silakan Kak Su. Okay, lajunya Kak Su nak baca. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila alayna wa ma unzila ala ibrahim wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il wa ishaq wa ya'qub وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى Aduh. When sama boleh saja. Ambil balik boleh. Wama. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّ مِنْ رَبِّهِمْ Dekat nun tu sabdu tu dengung sikit kak. وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَهَلِهِمْ لَا نُفَرِّقُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَهَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ Teruskan. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم وشهدوا أن الرسول حق dengungnya Kak Su. Okay. Aku tu tak dengung. Wa syahidu anna ar-rasulu haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Akak kena ulang balik tu. Kenapa? La tu. La mari atas. Akak sebut anna ar-rasulu haqqun. Allah. La. Wa syahidu anna ar-rasul haqqun. Dengung. Oh, okey. Wa syahidu anna ar-rasul haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Ya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. Lepas tu nak ambil mana? Ambil dekat. Kalau ambil balik falai boleh. Okey, cuba eh. Falai yuqbala min ahadihim mil ardi zahaban. Mil ul ardi zahaban. Mil ul ardi. Falai yuqbala min ahadihim mil ul ardi zahaban walau iftadabi. Betul. Ulaika lahum 'azabun 'alimun wa ma lahum min nasirin. Subhanallahu al-'azim. Terima kasih Kak Su. Okey Kak Riza, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa ma unzila ala Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aflahu fa inna allaha ghafurur rahim inna alladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra lan tuqbala tawbatuhum وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ
falan yuqabala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Alhamdulillah. Subhanakallahul azim. Terima kasih Kak Liza. Sama. Okey, Hajam Bunda Hajam Misliah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila billah panjang billahi wa ma qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim ambil balik wa ma cuma dekat un. Un tu dengung. Wa ma unzila ala. Wa ma unzila ala Ibrahim. Panjang sikit. Ala. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Okey, ajar tengok dekat. Ma dekat la yang hujung-hujung tu. Ibrahima wa Ismaila. Jangan panjang. Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub. Wa ma unzila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Ya'qub. Wa Ya'qub. Qalqalah. Wa Ya'qub. Ya. Wal asbati wa ma. Jaga ba panjang, ti pendek. Wal asbati wa ma. Wal asbati wa ma. Ti tak boleh panjang. Wal asbati wa ma. Wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyuna min rabbihim. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Wa man yabtaghi ghairal islam wa man yabtaghi ghairal islam dinan ghairul islami dinan jangan mi panjang ghairul islami di islami dinan mi pendek ghairul islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhir falan yuqbala qasirin. Kena ulang balik tu, ada panjang pendek. فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْ هُوَ هُوَ فِي ال... Semua pendek. فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْ هُوَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ti pendek. فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kaifa yahdillahu qauman kafaru. Jaga qaf tebalkan. Kaifa yahdillahu qauman qau. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Ya. Wa syahidu anna ar-rasula haqqo. Ya. Waja'ahumul bayyinat waja'ahumul bayyinat ya yeah.
Wallahu la yahdil. Allah tak boleh pendek. Wallahu la. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Ulaika jazaa'uhum anna 'alaihim la'natullah. Eh? Anna 'alaihim. Ah, pendek-pendek macam tadi tu. Anna 'alaihim. Anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Anna 'alaihim la'natullahi wal hi pendek. Anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Yeah. Khalidina fiha la yuhaffafu anhumul azabu wala hum yunzurun. Okay. Illa allazina tabu min ba'di tabu min illa allazina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna tebal sikit wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim. Yeah. Innal ladzina kafaru ba'da Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zdadu kufra. Dia masuk terus pada zai. Summa zdadu kufra. Dua harakat. Summa zdadu kufra. Yeah. Lang tuqabala. Ambil balik. Summa zdadu kufran lan tuqabala taubatuhum. Summa zdadu kufran lan tuqabala taubatuhum. Tuqabala taubatuhum. Ah, okay. Wa ulaika humud dallun. Ya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Kejap. Dekat tu dua harakat. Wa matu wa hum kuffarun. Falan yuqbala min ahadihim. Bala pendek. Qaf tu qalqalah kan. Falan yuqbala min ahadihim. Ya. Yeah. Mil'ul ardi zahabau walawiftada bih. Lah mati jangan mil'. Tak mau mil'ul. Tak mau. Mil'ul ardi zahaban walau iftada bih. Mil'ul ardi zahaban. Ini pendek. Mil'ul ardi zahaban. Masih panjang lagi di itu. Di itu satu harakat je. Okay. Mil'ul ardi zahaban walau iftada bih. Yeah. Ulaika lahum azabun alim. Jangan alim. Kalau alim tu lain maksud dia tu. Dia Hamzah Ali. Azabun alimun wa ma. Ulaika lahum azabun alim. Mat mutasil. Yang mana Ustazah? Ulaika lahum.
Ulaika lahum azabun alimun wal ma lahum alimu wa ma masuk waw alimu wa ma lahum min nasirin. Semua dengung kat situ, wa ma lahum min nasirin. Wa ma lahum min nasirin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Wow. Banyak silap okay, saya. Sama. Tak apa, tak banyak, tak sikit tak banyak pun adalah juga perubahan tu. Ada beberapa part tu kadang ayat dia macam smooth je. Nak dapat rentak mat yang ujung tu bukannya mudah kalau kita tak biasa. Lama-lama nanti okey, tapi dia makan masa eh. Saya rehearsal dengan Ustazah punya tu lama. Ha, dengan harapan dapat hari ni teguran minima. Adalah kurang sikit berbanding sebelum ni. Oh, terima kasih Ustazah. Tapi teruskanlah, teruskan usaha tu insya-Allah. Banyak-banyak kali eh. Betul. Nanti lama-lama kasih, dia dapat Ustazah. Gentak. Okey, sama. Okey, Bunda Ajarugayah, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bunyikan sikit kha tu. مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Tu dia. Kaifa yahdi Allahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna rasula haqq wa ja'ahum bayyinat wallahu la yahdi al-qauman zalimin. Cuba sikit, jangan kau. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Okay. Ulaika jazaukum anna alayhim la'natallah. Wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wala hum yunzarun. Inna alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim. Inna alladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan yuqbala. Jaga dia bertemu ta lan tuqa. Lan tuqa. Ya. Thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhalimun. Inna
alladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa lawi wa la wiftada bi wa la wiftada bi ulaika lahum adhabun alimun bima lahum min nasirin. Lagi sekali dekat ujung tu ula. Ulaika lahum adhabun alimun bima lahum. Wama. Saya takut saya salah dengar tadi. Dia bukan bima, wama. Wama. Ulaika lahum adhabun alimun wama lahum min nasirin. Sadaqallahul azim. Masih banyak ustazah. Sama-sama. Terima kasih bunda. Okey, silakan. Qari'ah yang terakhir. Bunda Ajar Rubiah, silakan. Ustazah, minta maaf kalau datang tu ustazah, ya Allah. Oh, tak apa. Kita baru ambil workshop, kan confident lah nak drive. Tapi, tak confident. Kita rasa macam kita baru. Banyak yang dia reflect kena sibuk ustazah. Tak apa pula nak bawa. Rasa macam kita baru kena bawa. Ah, tak apa. Adalah tu hikmahnya. Mungkin kena datang lagi nanti tu. Insya Allah. Ada program lain boleh datang. Insya Allah saja. Okay. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Undila alaina wa ma undila ala Ibrahim wa ma undila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من بهم لا نفرق بين أحد منهم. Kat situ kan? Bunda, dekat situ jangan tebal. La nufarriqu. Nufarriqu. La nufarriqu. Ha, dia kalau nufar, tebal. Nufar. La nufarriqu baina ahadin. Wa nahnu lahu muslimun. Ya. يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأرض فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَيَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ
wal pala jika diwan nasi ajmahi khalidina fiha la yu'afafu anhumul azab wala hum yunzarun. Wala hum yunzarun. Wala hum yunzarun. Ya. Illa alladhi tabu min ba'di thalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim. Inna alladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lam tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dhalimun. Inna alladhina kafaru wa matu wa hum alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. So yang muka surat 62 tu nanti boleh, kalau kata sempat minggu depan sebelum hari Khamis, kalau dapat saya record, saya record lah. Ha, tak sempat saya mendengar aje lah ya. Ayat dia boleh tahan gak tu panjangnya tu. Yang penting kalau waqaf tu pada yang nafas tak apa-apa nak panjang tu, berhenti pada setiap kalimah. Jangan tengah kalimah, ujung kalimah. Rasanya semua pakai Quran perkata sekarang eh. Ramai pakai yang yang word by word tu. Yang tu senang sikit. Kan? Kalau kita baru-baru start nak belajar kalimah ke kalimah-kalimah tu kan, itu bagus pakai Quran tu. Okay. Okay. Oh, kita dah habis juzuk 3. Minggu depan juzuk 4 lah. Alhamdulillah. Tengok ada orang nyelik kat belakang. Dia menyusup kat bawah ni laju. Kejap-kejap lagi kan dia tutup komputer pula. Ya Allah. Ligat lah tu. Oh, tengah ligat sangat. Tu tanya ke siapa-siapa. Kak Rizah. Tanya Kak Rizah datang. Aduh, yai. Dia mengalahkan dia punya tuan rumah. Dia punya letihnya. Malam tu tidur tengah-tengah sampai ke tengah hari tidur. Ya Rabbi. Okay, kita masuk tajwid eh. Ya. Yeah. Muka surat berapa? Kejap. Tadi dah ada dah. 76. Sekejap eh, saya buka dulu. 76. Oh, idgham mutamatsilain, betul tak? Kalau 76 lah, betul kan? Pelajaran 23. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Malam dah tunjuk dah dekat Kak Riza dengan Kak Rozi sempat masuk dalam. Eh, semalam pula lagi Selasa. Kat mana kelas saya kan, kelas online. Saya ada dua monitor. Monitor yang besar, sebelah tu untuk nota macam ni saya share. Sebelah tu saya nampak lah muka semua. Semua saya besarkan. So memang nampak. Macam mana besar muka saya, macam tu lah muka Kak Su, muka Kak Riza, semua saya nampak jelas. Ini satu frame lah. Kalau ada 20 orang, 20 orang satu frame. Haa. Dia dapat semua sekali. Kadang kan kalau kita guna satu monitor, bila kita share something kan, Quran ke, nanti dia akan nampak kecil je sebelah. Sebab tu saya minta, saya cakap dengan Syafiq, I nak dua monitor sebab I tak puas tak nampak semua kan. Nak ke macam tu. Baru sampai feel saya yang wajar tu. Nampak semua kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pelajaran ke-23. Ke surat 76.
Tajuk seterusnya tajuk idgham mutamatsilain. Sekali kita nak tahu maksud idgham. Idgham ni maksudnya memasukkan. Kemudian mutamatsilain ni adalah memberi maksud huruf yang sama dari dua perkara ni, sama dari segi sifat dan makhrajnya. Makhrajnya sama, tempat keluar sama, sifat-sifat perangai dia semua sama. Itu mutamatsilain maksudnya itu dia tulis nombor satu ni, idgham mutamatsilain, iaitu idgham yang berlaku pada dua huruf yang sama sifat dan makhraj. Jadi yang kita nak kena highlightkan adalah yang inilah, sama sifat dan makhraj. Sebab apa? Sebab dia ada banyak istilah, mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain. Jadi kita nak tahu apa dia punya main dia yang utama. Yang utama kita nak kena ingat inilah. Ini mesti kena ingat iaitu sama sifat dan sama makhraj. Maknanya huruf ni samalah. Okey, kita tengok nombor dua. Idgham mutamatsilain berlaku pada beberapa huruf. Apa huruf dia? Okey, kalau kita tengok kat sini. Kak Su dekat luar ke kat rumah? Kat rumah. Adalah bukunya, ya? Okey, tengok. Bila dikata sama sifat sama makhraj, mesti pertemuan dua huruf tu sama. Okey, kita tengok yang pertama. Idgham ba sakinah pada huruf ba. Ba sakinah maksudnya mati, ba matilah. Kalau dia kata ta sakinah, ta mati, yang macam itulah. Kemudian kita tengok pertemuan dia ni, kalau kita perhatikan, mesti huruf pertama tu kalau dia bertemu, mesti huruf tu kosong, dia tidak ada tanda. Ini yang saya gariskan Nampak tak? Huruf pertama mesti tidak ada tanda mati. Okey, ani izhab bi kitabi. Kemudian huruf kedua mesti ada tanda, ada sabdu. Menunjukkan perlu dibaca dan disebut ba tadi masuk terus kepada huruf yang kedua. Jadi kalau kita tengok ada beberapa perkara yang kita kena tahu. Contoh kalau ba, bila ba tu mati mestilah kita kena baca dengan cara qalqalah, betul. Tapi sekarang ba tu mati tapi dia letak tak tanda mati? Tak letak. Maknanya dia tidak perlu dibaca dengan qalqalah. Masuk terus pada huruf kedua. Sebab huruf kedua tu ada tanda, ada tanda sabdu. Jadi kita baca, tekan pada ba kedua. Izhab bi kitabi. Bagi dia ketat bunyi dia. Izhab bi kitabi. Jangan sikit aje. Izhab bi kitabi. Macam nak tak nak aje kan. Dia mesti ada tekanan. Sebab ada sabdu tu. Okey, jadi untuk ba bertemu ba, maknanya ba pertama tidak dibaca dengan qalqalah. Dia dah masuk terus pada ba kedua. Maknanya dia bukannya hilang sebenarnya, tapi sebab dia dah tak nampak dah bila dia masuk pada ba kedua tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idgham ta sakinah pada huruf ta. Kalau ta sakinah ni sahaja tanpa bertemu dengan ta, kadang dia akan bunyi, bunyi dia ada sedikit hamas yang kita rasa jelaslah bunyi dia kan. Contoh, amanu wa amilus salihat. Mesti ada salihat kan? Mesti ada. Tapi bila dia bertemu macam ni, dia bukan tidak ada hamas. Hamas tadi dah ada di sebalik huruf ta yang dua ni tadi. Sebab ta kedua dia dah ada tanda sabdu. Samalah kaedah dia macam ba. Jadi masuk pada huruf ta tu. Kanat ta'tihim. Sebenarnya masa kita sebut nat ta tu, dia dah ada dah angin dalam tu, tapi dah disulami dengan dia punya suara ta, maka macam seolah-olah tak nampak. Sebenarnya dah sekalikan sebut huruf ta yang berbaris tu, ada angin dia kat situ. Jangan pula kita melebih-lebih. Contoh, kanat ta'ti. Jangan. Kan? Banyak sangat bunyi tu. Sebenarnya angin dah ada dah. Kanat ta'ti. Tak, dia dah ada sekali ta tu kan, ada sekali ta angin. Itu yang kedua. So tak perlulah kita buat kanat ta. Macam susah bila dah keluar angin nak tahan balik, nak keluar balik. Dia tak perlu masukkan terus. Itu yang kedua. Kemudian seterusnya yang ketiga, okay, tengok dal bertemu dengan dal. Dal sakinah atau dal mati bertemu dengan dal. Dal ni kaedah dia bila kita matikan sama tak seperti mana huruf ba? Samalah sebab dia ada qalqalah. Tapi disebabkan huruf kedua ada sabdu,
maka tidak lagi dibunyikan dal seperti mana ba tadi. Nah, jadi daripada kita menyebut waqad, bila jumpa dengan dal juga maka tinggal waqad dakhalu. Ah, gitu. Waqad dakhalu. Dia ada diberatkan pada dal kedua tu. Tekan sikit. Waqad dakhalu. Ha, kan? Macam seolah-olah ada dua huruf. Kat situ memang ada dua huruf lah. Pertemuan dua huruf kan. Kemudian yang keempat. Idgham zal sakinah pada huruf zal. Okey, bezanya. Macam ba dengan dal ni. Dia ada sifat yang disebut sebagai sifat menahan. Menahan angin dan menahan suara. Ta ni juga menahan suara tapi dia lepas angin. Zal ni pula, beza dia dia terbalik dengan ta. Ta tadi lepas angin kan, tahan suara. Zal ni lepas suara, tahan angin. Jadi dalam keadaan dia bertemu huruf yang sama dengan dia, mati bertemu hidup, mati yang zal pertama, hidup zal kedua, mesti dengan keadaan tidak meninggalkan ataupun tidak menahan suara. Bukan tidak meninggalkan, tidak menahan suara. Jadi maksud dia apa? Tidak boleh terputus bunyi zal mati tu. Contoh dia, kalau terputus seolah-olah dia kosong. Macam dal, dal tu memang dia boleh terputus walaupun sekejap sebab dia menahan. Contoh kan tadi saya sebut waqad dakhalu, maknanya dia tidak ada bunyi langsung antara dal pertama kepada dal kedua tu, tapi dia sambung. Waqad dakhalu. Dia tak adalah bunyi macam seolah-olah ada bunyi dengung. Waqandakhalu. Dia tak bolehlah dengung macam tu. Sebab dia tidak melepaskan suara. Berbeza dengan zal. Zal ni ada suara yang dilepaskan. Jadi bacaannya tak boleh kosong. Kalau kosong, begini eh. Izzahaba. Izzahaba. Macam dia tidak ada kesinambungan. Sedangkan sifat dia tu dia ada melepaskan suara. Jadi bunyinya izzahaba. Dia ada dalam perjalanan dia nak pergi daripada zal pertama kepada zal kedua tu dia ada punya itulah dia punya rokhawah zal. Itu yang saya maksudkan. Kalau kita sebut izzahaba, betul. Zal makhrajnya betul dengan zal kedua. Kita sebut dua-dua jelas. Cuma sifat rokhawahnya tak ada. Ha, dia kena sebut dan raikan. Izzahaba. Nampak tak? Perjalanan zal mati nak pergi zal yang kedua tadi kosong ke tidak? Dia tak kosong. Dia ada isi. Izzahaba. Ha, jangan pula dal dengan ba ni kita baca macam ada dengung pula. Izhab. Tu kan? Ha, kita akan baca. Izham bikitabiyah. Tu tak boleh. Tu tak boleh bersuara sebab ba ni dia tertahan. Ha, jadi dari segi tu kita nak tahu huruf tu sifat dia macam mana. Apa beza dia? Ba, ta dengan dal lain. Zal lain ni. Izzahaba. Boleh? Boleh nampak tak beza? Yang pertama tadi bila saya sebut dia kosong. Izzahaba. Yang kedua. Izzahaba. Ha, dia tidak boleh terputus suara dia. Itu yang keempat. Seterusnya yang kelima. Okey. Yang kelima ni kalau kita perhatikan ra kepada ra. Ra kepada ra apa sifat-sifat antara yang kita tahulah daripada tujuh kan, sifat ra paling banyak kan. Dia ada sifat tawasud kan, tengah-tengah. Ha, jadi kalau kita baca pun dia ada tekanan, tekanan tu pentinglah, memang perlulah sebab dia ada apa sabdu. Apa lagi nak disebut ra ni? Takrir. Takrir kan ataupun bergetar. Cumanya bergetarnya ra bila sabdu ni dia tidaklah beranak. Jangan pula oh kita nampak ada ra bertanda sabdu kita baca lagi banyak. Wadhkur rabbaka. Latang ayam. Wadhkur. Jangan. Kan? Dia dalam satu buku tajwid. Ada satu buku tajwid tu. Ulama sebut bila dia bertemu ra pada huruf yang bersabdu kan, maka dia disembunyikan takrir. Tapi bukannya sembunyi semua. Maknanya dikurangkan kadar takrir tu. Pergerakan takrir tu ada di permulaan saja. Ah, tu nak kena faham. Maknanya kalau kita sebut wadhkur rabbaka, cukup dah. Wadhkur rabb, belakang tu dah tak ada dah. Depan tu je. Wadhkur rabbaka, cukup.
Jangan baca wazkurrabbaka. Tak berhenti pula, tak henti nak stop. Ataupun dia kata bila tak ada, bila ada tanda sabdu tak payah bunyi langsung pun tak boleh. Wazkurrabbaka tu tak boleh. Haha, jaga. Macam orang balik London tu, wazkurrab tak boleh. Dia mesti ada juga dia punya sifat takrir sedikit. Wazkurrabbaka cukup. Boleh? Nah, susah tu sebenarnya. Kita nak mengukur tu kan? Tengok semangat Kak Riza cuba berulang-ulang. Tu saya suka tengok tu. Ha, semua nampak. Orang buat apa semua nampak. Kak Su buat apa pun saya nampak. Tak apa Kak Su. Silalah, silalah. Janji mata. Saya baca memang macam tu lah. Macam ayam tu. Macam tu. Jangan banyak. Tak boleh. Itu yang duk praktis tu. Wazkurrabbaka. Sikit je lah gitu. Sikit je. Kejap eh. Saya tunjukkan sedikit. Saya stop share dulu. Sebab. Okay. Saya tunjukkan sikit je ni. Tapi saya tak ingat yang sebenarnya dekat muka surat berapa. Saya usahakan untuk cari. Sebabnya. Ya ke Kak Su? Ni Kak Riza. Rasa macam okey je Kak Riza sebut sebelum ni ke saya tak perasan? Bila Ustazah cakap dengan panjang raw tu, macam terasa pula kan. Aku macam baca macam tu. Macam baca raw tu, macam getaran tu macam raw gitu kan. Okay, cuba Kak Su tengok sekejap ni eh. Cuba tengok dia punya penerangan. Yang lain pun boleh tengok sekali. Okay, dia kata takrir ni kan. Ya, ni kita tahulah. Maksud takrir tu hujung lidah bergerak-gerak atau bergetar ketika menyebut. Huruf takrir memang satu. Tak ada huruf lain. Kita tengok kat bawah ni. Ni penting ni. Ni kena tanda ni. Nak tanda tang mana. Nanti tengok nota je lah. Tengok rakaman je lah. Yang saya nak sebutnya dekat sini. Takrir hendaklah disembunyikan jika raw tersebut bertajdid. Nampak tak? Ni bukan saya sebut ni. Dalam buku ni sebut. Jika raw tersebut bertajdid sama ada ketika sambung atau berhenti. Jadi cuba tengok contoh dia ketika sambung. Ketika wasal kan. Ar-Rahman. Nampak tak raw sabdu? Dia tak boleh baca Ar-Rahman. Tak boleh. Disembunyikan. Nampak? Ar-Rahmanu. Ataupun bila dia waqaf. Fil har. Cukup. Har. Awal sahaja yang ada getaran. Hujung tak ada dah. Cuma maksud disembunyikan ni apa? Ni dia punya penerangan di sikit. Tidaklah dihilangkan takrir pada ra musyaddadah secara mutlak. Maksudnya tidak dihilangkan secara penuh. Tidaklah hilang terus. Sebaliknya dikurangkan sahaja. Menurut Al-Ja'bari, untuk jalan yang selamat cukuplah sekadar sekali sahaja mengangkat lidah ke langit-langit. Maknanya awal itulah yang saya sebut tadi. Lepas tu jangan lagi jangan lagi berulang-ulang kali. Ni kena hati-hati, ni kena jaga ni. Yang inilah. Saya petakkan sikit. Maknanya yang ini tak salah lah pula. Ini penting. So macam kalau kita tengok pada ni nanti. Ni kan yang saya petakkan ni, yang warna merah ni. Nanti boleh tengok dekat rakaman YouTube sebagai peringatan lah. Untuk ulang kaji kan. Hukum raw ni. Okay. Boleh? Alright. Jelas eh? Okay. Lepas tu saya masuk balik. Yang tadi sambung. Seterusnya kita masuk pada huruf Ain. Huruf Ain ni lah susah. Nak sebut satu Ain tu pun seksa. Ini pula dua Ain tu double. La ilaha illallah. Dia kata macam nak tercetik pun ada. Sebab ada setengah orang kata susah sangat nak sebut Ain. Dia kata dia ajar kawan dia. Saya cakap kat kawan saya Ustazah. Sebut Ain ni macam kita nak telan tapi tak ada telan. Habis kalau sebut dua Ain macam mana? Telan terus. Okay, ni huruf Ain mati dengan huruf Ain yang berbaris. Malam tas alaihi sabra. Dia masih sama macam ra. Ain ni dia sama macam ra dari satu sudut sifatnya, iaitu tawassut. Dia tidak melepaskan dan dia tidak menahan. Dia tengah-tengah. Jadi dia tidak boleh kosong-kosong ajalah. Dia tak boleh lah baca malam tasti'
alai. Kosong terus macam seolah-olah terputus. Tak boleh. Ada sedikit. Malam tasti' alai. Dia adalah orang kata usaha dia mencuba untuk dapatkan, nampakkan sebutan ain tu dua kali. Okay. Tasti' alai. Nampak? Ada usaha dia menekan tu. Tasti' alai. Nampak eh? Dia ada beza. Kalau kita baca tasti' alai kosong. Tasti' alai. Diheret sedikit. Diheret sedikit. Okay, itu nombor 6. Yang ketujuh, masukkan fa kepada fa. Fa dengan fa ni dia ada angin. Jadi bila ada angin ni tidak ada sekatan lah. Sama lah macam ta tadi kan. Jalan je. Fala yusrifil qatl. Yusrifi. Yusrifi. Riffi. Jangan baca. Riffi. Dia dah masuk angin. Riff. Lepas tu angkat mulut. Lepas tu fi balik. Penat nak buat macam tu. Sambung je. Fala yusrifil qatl. Jadi adalah nampak bunyi angin tu kan, daripada fa pertama pergi pada fa yang kedua. Okey, yang ke-8, idghamkan kaf pada huruf kaf. Kaf mati pada huruf kaf berbaris. Yudrikumul maut. Ni tak perlu bunyikan dua kali. Seperti mana ta tadi pun sama, tak buat dua kali kan. Jadi tak payahlah hamas. Wala yudrikumul. Yudrikumul. Susah. Sekali agung jalan. Yudrik kumul. Kan masa kita sebut ku tu dah ada dah angin dia. Sama juga macam ta tadi. Dah ada dah angin dia kat situ. Okay. Dan akhir sekali yang ke-9. Oh sorry, ada lagi rupanya. Banyaklah ke-9. Akhir. Ada sebelah. Okay, masukkan lam kepada lam. Okay. Lam kepada lam mudah eh. Sebab hurufnya tu huruf yang nipis, mudah kan. Fakulli. Fakulli. Faqulli amali. Cuma jangan tersilap kita terdengung. Lam bukan huruf dengung. Sebab ada juga ada segelintir orang yang baca kat situ. Faqulli. Macam seolah-olah dia dengung. Dia bukan dengung. Idgham ni masuk. Dia tak semestinya dengung. Masuk dulu. Okay. Tapi mesti kena pastikan dia ada bunyi tekanan. Tu janganlah faqulli. Kalau faqulli tidak ada tekanan. Dia tambah waw, tambah huruf mat lagi ada. Masuk dalam terus. Faqulli amali. Okey, seterusnya nombor 10. Idgham waw kepada waw. Ini pun satu perkara lagi nak sebut. Waw dengan waw ni berhati-hati, takut dia jadi dengung. Waw dengan waw ni adalah dua huruf yang keluar daripada bibir. Dia tidaklah kata huruf tu keluar daripada hidung lepas tu pergi jumpa bibir. Tak. Waw pertama huruf bibir. Waw kedua pun samalah bibir. Jadi bacaannya tekan jalan. Fana dawalata. Jangan kita macam fana dawalata. Macam seolah-olah gitu kan. Ada setengah orang yang dia beranggapan macam gitu. Yang itu sekiranya nun atau tanwin bertemu waw yang kedua. Itu ya dengung. Tapi kadang tu lah orang ni kan, bila yang tanwin atau nun jumpa waw, tak nak pula dia dengungkannya. Geramlah hai. Tak cukup dengung kan. Yang ini tak payah dengung. Masuk je. Fana dawalata. Masuk. Tapi dia macam sebab dia nak wow tu. Jadi macam dia macam lama, macam dia macam agak lama. Dah terbiasa. Saya lah tu terbiasa. Fana daw nak macam tu kan. Jadi dia macam agak lama, masih ada apa? Dia dengung-dengung. Macam ada dengung. Dia terbiasa sebabnya tanwin dengan nun yang bertemu wow. Rupanya dia tak perasan yang ini adalah wow bertemu wow. Gitu kan. Okay, sekejap eh. Okay. Alright, dan akhir sekali nombor 11. Ha dengan ha. Ha ni adalah satu huruf yang sifatnya lemah kan. Dia khofa, huruf khofa. Tapi tidak bermakna bila disebut lemah tu kita ambil macam ambil sambil lewa. Tak boleh. Maknanya disebabkan dia tu bersifat lemah, maka kita kena tolak dia kuat sikit. Aynama yuwajjihu. Jangan macam yuwajjihu. Tak nampak bunyi ha mati, tak nampak bunyi ha baris depan.
Dia kena jelaskan. Aina ma yuwajjihu. Yuwajjihu. Nampak dia tolak angin ha kepada ha baris depan. Ha mati kepada ha baris depan. Okay? Boleh? Boleh. Mudah kan? Yang penting keseluruhan pertemuan dua huruf yang sama ni mesti pastikan dibaca dengan menekan. Sebab dia ada tanda sabdu. Menekan dan dia tidak baca dengan dengung sebab dia tidak melibatkan huruf huruf gunnah. Daripada nombor satu sampai nombor sebelas tak ada satu pun huruf gunnah. Ada tak? Tak ada kan? Ha, bila tak ada maknanya tidak perlu digunnahkan. Cuma tekan, jalan. Touch and go. Kan? Yang penting touch. Jangan tak touch. Tak touch dia tak jadilah sabdu tu nanti. Eh? Okay? Dan muka surat 77 ha, ni. Yang ini berikan perhatian. Sekiranya ha, ni. Idgham, idgham nun sakinah pada huruf nun dan mim sakinah pada mim. Maksudnya kalau nun bertemu nun, mim bertemu mim lah. Eh, maksud dia juga termasuk dalam idgham mutamatsilain. Maknanya pertemuan dua huruf yang sama jugalah dari sudut makhraj dan sifat. Cuma bezanya dia ada dengung. Bila ada dengung mestilah dibaca dengan kadar dua harakat. Contoh lahum mathala. Mim bertemu mim ni tak ada kat sini. Saya je menyebutnya, beria Kak Reza mencari mana. Tak ada. Contoh. Okay, jadi kalau mim bertemu mim dalam keadaan mim mati bertemu mim berbaris ataupun nun bertemu nun dalam keadaan nun tu mati bertemu nun berbaris, dia jadi hukum yang sama, idgham mutamatsilain, tapi dia ada gunnah, kadarnya dua harakat. Tetapi dalam ni dia kata perhatian, sekiranya ada pertemuan nun nun ataupun mim mim, dia telah dinyatakan dalam hukum nun sakinah dan mim sakinah. Jadi dia tak sebutlah dekat dalam ni yang bahagian idgham mutamatsilain. Tapi nak kata salah ke betul kalau kita sebut nun bertemu nun adalah idgham mutamatsilain? Betul juga. Nun bertemu nun adalah idgham ma'al gunnah. Lagi betul sebab itu adalah nama nama yang asal dia. Hukum yang pertama adalah idgham ma'al gunnah. Kalau mim mati bertemu mim, tadi saya sebut, boleh kita sebut dia sebagai idgham mutamatsilain sebab dia bertemu huruf yang sama. Tapi boleh tak saya sebut idgham mithlain sarir? Boleh juga sebab dia masuk dalam hukum mim mati. Ha, sama. Ha? Apa beza dia? Beza dia, dia ada dengung dua harakat. Tak sama seperti yang nombor 1 hingga nombor 11 di muka surat 76 tadi. Dia bertemu, dia ditekan tapi dia tidak didengungkan. Yang ini mim-mim, nun-nun bertemu, ditekan dan didengungkan dengan cukup kadarnya dua harakat. Boleh? Ngantuk Kak Zu? Risau teman, takut ngantuk. Okey, setakat ni jelas? Jelas eh? Okey. Seterusnya kita tengok nombor 3. Terdapat dua perkara yang menegah terjadinya idgham mutamatsilain. Okey, idgham mutamatsilain ni tadi kan pertemuan dua huruf kan. Tapi yang ini bertemu juga dua huruf tapi dia tidak, dia kata dia menegah daripada terjadinya keadaan bacaan tu yang macam seolah-olah dimasukkan atau ditekan. Yang macam mana? Kita tengok. Jika huruf pertama itu adalah huruf mat. Yang tadi, nombor 1 hingga 11 tu, semuanya huruf mati kan? Tapi dia tidak melibatkan huruf mat. Ha, jadi, yang ini, yang mana satu disebut huruf mat tu? Yang ini eh. Ini. Cuba perhatikan waw bertemu waw, ya bertemu ya. Nampak? Wasabiru warabitu. Waw pertama ni waw mat. Macam mana kita kenal dia waw mat? Sebelum waw berbaris depan. Nampak tak? Macam mana kita kenal ya ni ya mat? Sebelum ya baris bawah. Nampak? Dan waw pertama ni dia kosong mati juga. Ha, tapi bertemu dua, bertemu huruf waw juga yang berbaris.
Jadi tidak boleh dimasukkan contoh wasabiru warabitu. Satu lagi apa? Dia punya tanda paling utama yang menyebabkan kita tak boleh baca dengan memasukkan pada waw kedua. Tak ada tanda sabdu. Seperti mana di muka surat 76 tadi, huruf yang kedua ada tanda sabdu. Itu maksudnya ditekan pada huruf tersebut. Yang sekarang ni huruf yang kedua tidak ada tanda sabdu, tidak perlu ditekan. Maknanya kita selesaikan dulu waw pertama dengan mat dan dibaca dua harakat. Wasabiru warabitu. Dia tidak ada tekanan. Dia dibaca dengan ringan. Kalau kita sebut wasabiru wara, dia tak jadi ringan dah, dia jadi berat, kan? Okey, boleh jelas? Okey, sama juga kes dengan huruf ya. Mana ya tadi yang bawah ni? Allazi yuwaswisu, kan? Ya mati sebelumnya berbaris bawah ni adalah huruf ya mat. Kemudian dia bertemu ya baris depan. Kita tak boleh baca seolah-olah menekan, seolah-olah ada sabdu. Allazi yuwas, tak boleh. Macam mana seolah-olah ejaannya ZIY, macam itulah Z, tak boleh. Jadi ringankan. Allazi yuwas, pastikan Z cukup dua harakat. Allazi yuwaswisu, bunyinya pun selesa. Kita tahu bunyinya tidak ada tekanan apa-apa. Ini kalau huruf pertama mat begini, tidak adanya berlaku idgham mutamatsil lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang menegah daripada jadi idgham mutamatsil lain? Jika adanya saktah. Okey, bila saktah ni maksudnya apa? Berhenti. Berhenti seketika. Berhenti sekejap, tapi kita ambil nafas tak? Tak ambil nafas, kan? Jadi bacaannya kejap sibuk je. Tak nak pun. Aduh, sakit lagi. Main-main. Ini nak ngaji lah. Okay. Okay, untuk nombor dua ni, kan contoh sakta tu maliyah halaka, kan? Tak ada suara. Mic tertutup. Mic tutup. Okay, dengar tak suara? Okay. Okay. Ayo, kaki dia tak kerti diam lah. Okay. Nombor dua yang dia kata jika berlaku saktah tu, kan? Okey, kat situ sebenarnya contoh yang dia tak termasuk dalam empat bacaan saktah yang wajib. Yang ini hanya bacaan saktah yang harus. Tapi bila dia hukumkan harus, bermakna kita boleh pilih. Sama ada kita nak baca berhenti macam biasa. Contoh kalau kita baca berhenti, maliyah, macam biasalah. Lepas tu kita nak baca yang seterusnya, kita ambil nafas baru dan seperti biasalah kita sebut halaka. Itu sebab kita nak baca waqaf satu-satu. Tapi kalau kita nak sambung, dia ada dua wajah. Wajah pertama, sambung dengan bacaan idgham. Memasukkanlah maksudnya. Contoh, maliyah halaka. Itu namanya idgham mutamatsil lain. Kalau kita baca dengan cara memilih bacaan idgham. Tapi dia kata jika kita memilih saktah. Sebab tu dia tulis jika berlaku saktah, maka tidak boleh dibaca dengan idgham. Jadi kita baca maliyah halaka. Maksudnya dia tidak bersambung. Tidak dimasukkan ha yang mati tu kepada ha yang sebelah. Faham tak? Tak faham je? Faham tak? Kak Riza faham tak? Maknanya dia macam sama macam kita berhenti dah, kan? Yang tadi, kan? Tapi apa beza dia?
Ah, itulah. Dia punya bunyi tu sama macam kalau kita baca memilih bacaan untuk berhenti. Tapi apa beza dia? Jangan tukar nafas. Ah tu. Jangan ambil nafas. Ah, jangan ambil nafas. Tapi bacaannya memang tak boleh dibaca dengan idgham. Satu-satulah. Maliyah halaka. Dia tidak berat. Maliyah halaka. Dia terputus. Maksudnya dia saktah lah tu. Dia memilih saktah. Nah, dia itu tidak boleh macam seolah-olah ada idgham. Maliyah halaka. Ah, tu tak boleh. Macam bersambung. Ha, itu maksud dia Kak Riza. Boleh tak? Tapi nak selamat, berhenti lah. Nak selamat. Nak selamat, berhenti tak payah saktah. Ha, maliyah. Lepas tu halaka. Ha, macam biasa. Ha, kan? Boleh tapi tak? Benda ni sebenarnya depan ada ayat lain kan sebenarnya. Ni ambil sikit je kan, betul tak? Ha, betul. Kebiasaannya orang akan baca berhenti je pada maliyah. Lepas tu halaka anni sultaniyah. Dia terus je. Ha, yang tengah ni dia berhenti macam biasa. Tapi ada setengah orang dia ambil juga yang saktah sebab dia tahu kat situ ada dua wajah bacaan. Ha, so kalau dia dah tahu dua cara ataupun dua wajah bacaan tu, ha, maka dia kena tahulah. Sekiranya dia ambil saktah, dia tak boleh baca dengan idgham gitu. Boleh? Saya risau tu kalau saya tak faham. Faham tak? Boleh? Boleh. Kalau kita memilih bacaan saktah macam tadi, maliyah halaka, bermakna tu tak ada idgham lah tu. Tidak ditekan lah tu. Faham tak? Okey tak Kak Riza? Kalau ada idgham tadi macam mana? Maliyah halaka. Oh, maknanya ada ha, dia macam nyambung gitu, tak berhenti gitu kan. Kalau dia sambung bermakna dia tidak ambil saktah. Bila dia dah berlakunya saktah, maka tidaklah ada idgham tu. Dia terbalik, dia terbalik. Okey. Nah, kita pilihlah mana kita nak. Yang lain jelas tak? Jelas. Jelas. Izhar. Izhar ya, izhar. Jelas izhar lah. Okey, kemudian habis pasal idgham mutamatsil lain. So tadi yang penting antara tajuk-tajuk yang apa tajuk idgham mutamatsil lain ni ada tiga perkara lah. Ya, perkara pertama mesti memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua dan pastikan huruf tu sama. Jadi hukum dia idgham mutamatsil lain. Yang kedua, kalau huruf tu adalah huruf yang berlaku pada nun bertemu nun atau mim bertemu mim, dia boleh juga disebut dengan hukum yang asal. Dia boleh juga disebut dengan idgham mutamatsil lain. Tapi dia ada nama asal dia, iaitu nun bertemu nun jadi idgham ma'al gunnah, mim bertemu mim telah disebut pada hukum idgham mislain sorir. Tapi kalau persoalannya keluar, boleh tak kita kata ni hukum sekian-sekian? Boleh. Maknanya dia boleh guna pakai dua-dua pertemuan tu. Lepas tu yang ketiga, kena ingat yang mana yang menegah daripada berlakunya idgham dua perkara tadi. Kalau huruf pertama huruf mad, walaupun dua-dua ni huruf waw bertemu waw, nampak tak? Kan? Waw bertemu waw, ia bertemu ia. Tapi sebab waw pertama huruf mad, ia pertama huruf mad, maka dia tidak dimasukkan. Waw kedua tidak ada sabdu, ia kedua tidak ada sabdu. Ini tak boleh dimasukkan atau diidghamkan. Sama juga yang kedua ni. Kalau saktah, maka memang tidak ada idgham. Habis. Okey, ada soalan? Saya nak sebut kat sini yang kebiasaannya orang tersilap ni. Bila sebut idgham je dia akan kata dengung. Idgham tu bukan dengung. Masuk. Tapi belum tentu lagi dengung. Kan? Sama ada masuk berserta dengung ataupun tak dengung. Contoh macam ta dengan ta lah. Kenapa dia namakan idgham mutamatsil lain sedangkan dia tak dengung pun? Nampak tak? Ta-ta sebab dia masuk huruf ta kepada huruf ta. Dal-dal, ba-ba macam saya sebut tadi. Tapi ada juga idgham yang ada dengung.
yang berlaku hanyalah terlipat pada dua huruf ni sahaja, nun dengan mim. Sebab nun dengan mim ni kan dia memang ada sifat semula jadi gunnah kan. Nun tu kan huruf yang keluar dekat lidah tapi dia pergi dekat hidung. Tak percaya, cuba kita sebut man. Cuba sebut man tapi kita tutup hidung, apa jadi? Man. Sampai tak bunyi tu? Tak sampai. Man tu dia jadi mat. Betul tak? Ha. Ataupun kita sebut mim. Mim, mim ya mim kan. Atau mim, mim mati bawah mim. Ataupun summa. Apa jadi kalau kita kepit hidung? Dia sebut summa. Tak jadi. Sebab dia jadi sukba. Sukba. Sebab dia tutup. Bermakna mim dengan nun sahaja yang melibatkan khayshum atau melibatkan hidung kita. Huruf lain tak ada. Sebab tu bila melibatkan nun dengan mim tu, dia kena tambah dengung dua harakat. Sebab tu ada setengah buku dia sebut gunah ni maksudnya suara yang sedap yang keluar daripada hidung. Ha gitu. Apa maksud suara sedap tu? Bagi dia layan dulu. Summa, contoh. Inna, nak mencukupkan kadar dengung dua harakat. Eh, masalah kalau sesema ustazah. Sesema sesumbat hidung tak dapat dia nak tolong. Tak boleh nak keluar kan? Selalu. Dia kalau sesema ataupun orang resdung ni memang itulah masalah dia. Ha, dia kena bagi hilang dululah. Apa nama ada apa apa nama dia punya ni dalam hidung tu tak boleh hilang. Dia kena hilangkan dulu. Kalau tak hilang tak boleh naik khayshum tu. Tak boleh naik dengung tu kat hidung separuh aje. Memang ada orang yang jenis sakit resdung kronik. Dia baca Quran sampai kat wa innama tu tak sedap, tak sampai bunyi dia. Dia macam dia sebut wa innama tu seolah-olah bunyi wa itnama, ah macam tu. Wa itnama sebab dia penuh dalam tu. Okay, dia kena buang. Itulah jadi kita apa orang kata menghargai kesihatan kita ni sebaiknya waktu kita tengah sihat ni kan. Baca Quran tu. Dia ambil antihistamin ustazah. Antihistamin. Nak menghilangkan tu kan? Antihistamin. Dia ada yang mengantuk, ada yang tak mengantuk. Oh ya. Kalau you ambil polaramin, you akan mengantuk. Ah sudah. Tapi nama-nama lepas tidur, dia lega. Nama-nama min-min-min ni Eden tak tahu. Antihistamin. Sebab saya adalah pesakit tu dan saya saya tahu ubat-ubat dia. Maknanya resdung ke ataupun Sinus lah. Resdung lah. Oh. Paling senang kenal pasti apa yang kita alergik. Jangan makan yang kita alergik tu. Paling senang. Bila bila kita makan benda tu, dia akan buatkan benda kita dalam tu bengkak. Kita akan dapat lah. Bila dia bengkak, ruangnya sempit. Bila sempit, itu yang baca inna tak sedap bunyinya tu. Okay. Dulu saya carry antihistamin. Sekarang tak payah dah. Saya dah tahu apa dia. Betul kena tanya dengan bonda Miss Lia ni. Tak pernah pula selama ni baca dengar macam sumbat hidung tak ada. Sihat kan? Saya well control. Kena control sendiri saya makanan. Saya tak makan belacan. Yang saya allergic tu belacan, budu semua tu saya tak makan. Dan saya tak ada problem. Dengar cakap belacan, budu tu tanggal hidung. Saya pun tak boleh makan. Sama. Okay. Nak saya mengajar kan. Saya nak menyampaikan ni lagilah saya kena sebut betul-betul. Langsung tak ada belacan kat rumah. Kalau belacan kat rumah, hari-hari saya makan, cutilah kelas jawabnya. Tanggal hidung saya. Saya tak boleh, sensitif. Okay, ada soalan? Macam jelas semuanya. Ini kan yang dekat lampu kuping ni buat tak latihan-latihan ni? Bagus kat Su, angguk. Laju angguk. Buat latihan sendiri kan. Mana tahu tengah-tengah baca Quran. Tidak tak faham. Apalah. Kejap sementara ada masa. Lebih kurang 10 minit ni. Tadi kita baca muka surat berapa? 60? 61. 66. Tak, tadi kita baca 61 Quran. Quran. Tapi selalunya kalau kita mencari memang tak jumpa. Nantilah kalau jumpa. Ustazah, tanya macam mana Ustazah buat nun bertemu shin?
min syarri ma khalaq wa min sya wa min sya. Itulah macam ada huruf ya kan? Jangan bunyi ya, kalau bunyi ya wa min syarri tu lebih sangat, wa min sikit je. Jangan wa min tu rapat sangat. Sebab ya dengan shin adalah tempat keluar dia sama. Tapi ha, saya selalu kena tegur kat situ. Bila kata saya ada ada apa bunyi ya, saya kata renggang sikit. Wami. Saya kata kalau kalau tak renggang nanti apa lidah kena dekat lelangit dah izhar. Kan? Okay. Dia macam macam aku nak uzbat binas min syarri kalau uzbat binas malikin nas ilahi nas min syarri mah eh bukan kalau kalau betul tu mi 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 mi, mi kan? Min syarri min syarri tapi min jangan rapat sangat. Bila rapat yang tengah tu dia jadi mi ah tu ya. Ah bukan mi kan? Mi. Mi ah, bukan. Itu hampir tu, hampir ya tu. Ah, mi mi syarri, mi syarri. Lidah ustazah lekat tak dekat lelangit? Hampir tapi tak lekat. Syarri, syarri mahalak. Mi syarri mahalak. Boleh. Mi mi syarri mahalak. Betul. Mi ya, saya tunjuk yang ni eh. Syarri mahalak. Ni tegur kan? Tak apa, biasa dia tu. Okey, cuba tengok eh. Okey, ni nampak tak? Saya tunjuk ni. Okey, sebenarnya yang yang Kak Rizal tanya tu, lidah kita bukan lidah yang ini hujung lidah tau. Nampak ni? Yang tajam kat bawah gigi. Ni dikategorikan lidah tengah ni. Ha, ni, ni lidah tengah ni. Nampak tak? Ha, ni lidah tengah. Lidah bawah yang ni. Ini hujung lidah namanya. Ni hujung lidah. Sekarang ni yang naik ke langit adalah yang tengah. Mi, 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 syarri. Mi. Jangan mi. Mi, syarri tu terlalu dekat dengan ya. Macam seolah-olah nak bunyi ya. Mi, mi. Ah, mi tu ya. Ha, tu lah. Mi. Mi, mi, ah. Mi, kan? Mi, mi. Wanushi, wanushi, wanui, wanui. Jangan wanui, ah tu ya. Okay. Wanui, wanushi aku wanui. Wanui, depan sikit. Ah, okay. Wanui ni okay sikit. Wanui. Sebab, sebab apa dia okay? Sebab dia baris depan. Ah, betul. Ah. Jadi bila bawah, bawah tu kalah, tak ada hati. Ah, ha, sebab dari bawah dia dekat dengan ya. Jadi mi mi bukan mi. Mi syarri, mi syarri. Mi ah tak leh. Mi dia ke depan sikit kak. Mungkin Kak Su kat sini ah, Kak Kak Rizal dekat sini saya rasa. Dia bukan kat sini tapi dia dekat sini sikit. Mi sini. Mi depan sikit. Bila dia kat bahagian sini tu yang dia jadi macam mi. Dia kat sini. Ambil sini. Ha, mi mi. Boleh. Oh betul sekarang kalau baris tu okey. Wanu si aku okey. Ah tapi Kak Rizal sebut wanu si aku tu pun nampak macam dia nak pergi ya. Wanu dia, dia banyak sangat. Dia jangan melebar sangat, jangan wanu. Wanu nu sikit je. Wanul, wanul, wanul. Dia tetap lidah tengah, tapi cara dia landing lidah tu. Nul, jangan nui, jangan buka banyak ni. Wanul, nul, mi, mi, syarri, mi. Kalau kita standby mulut kita kat shin tu saja. Mulut dia bukan masalah mulut tau nak standby kat shin ni. Ha, standby lidah tu sebab shin ni adalah huruf lidah. Kita nak standby mulut kita kat shin macam mana bentuk mulut tu kan? Mulut tu dia kena ikut baris yang ada. Mi tetap buka mi. Mi ha, dia jangan mi. Mi syarri. Mi jangan mi. Dia macam seolah-olah lidah Kak Rizal tu lebar. Dia jangan lebar sangat. Bila lebar tu yang dia jadi dekat dengan ya. Mi.
kan? Mi syarri. Ada beza tak? Boleh dengar tak beza dia? Mi, jangan mi. Ha, tu melebar sikit. Teruskan sikit lidah tu. Ha, dengan Ustazah Uyun masih lagi eh? Training. Angkat Riza. Training dengan Ustazah Uyun dah habis ke belum? Ah, macam dah. Itu pun bahagian tu lah tu. Saya faham? Tanya juga. Saya tanya kat pasal dia kata ha, macam tu. Tapi itulah macam sebab ada ya tu kan. Ha, ya, sebab Shin dengan dia. Betul lah tu. Sebab Shin dengan dia tu, dia tempat keluar dia sama. Cuma ha, hati-hati ada, sikit. Ada kata jangan Jim dah pandai. Jim tak pandai. Sekarang Jim dah pandai. Sekarang Shin dengan dia ni belum pandai. Dia macam confused kan sebab sama. Ha, sebab dia kata jangan lidah, jangan anu sangat. Ha, itulah. Ya, betul, betul. So Zawi cakap tu betul lah. Jangan terlalu lebar sangat. Nanti dia jadi ya. Ha, jadi kalau nak selamat, saya buat izhar lah nak selamat. Macam nun shi. Ha, kalau gitu. Tapi sebab kata tak izhar kan buat ya. Ha, macam tu sama macam nun shi. Ha, tu kan ada ya. Nui. Sebab tu saya kata tadi. Sebab Kak Riza dekat bahagian yang ketiga, yang pertama ni, gambar rajah pertama ni, dia melebar sangat. Mungkin dia punya lidah. Akak landing, akak punya lidah lebar. Dia jangan lebar. Dia kecil sikit. Tirus ni. Mi, gini. Jangan mi. Ha, lebar. Mi. Tapi tetap fokus dekat tengah lidah. Cuma tengah lidah tu cara dia melepekkan lidahnya dekat langit. Hampir dengan langit, jangan lebar sangat. Kecil sikit. Mi. Jangan mi. 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 Bukan mi. Mi tu lagi nampak. Ya. Itulah mi. Dia naikkan ke atas lidah tu. Mi. Bukan mi. Ha, mi. Mi. Dah jadi dengung, dia kena dengung kan? Ah, dengung itulah yang dengung, dengung tu yang sebenarnya mengambil kira bunyi apa tidak sampai kepada ya tu. Mi, mi, jangan mi. Pintal lidah dalam lain dekat dalam. Itu yang tak boleh nak kita tak nampak. Itu kan? Yang saya membayangkan kat sini ni tadi. Ya, yang saya padam balik ni. Kalau kita sebut, Kak Riza tengok satu sekali lagi eh. Saya tukar color lah, merah pula ni. Ni eh, jangan baca panjang macam ni. Jangan mi, dia lebar. Lidah Kak Riza tu, bila lebar dia jadi mi. Dia kecil-kecil sikit. Mi, mi, mi. Lain bunyi dia. Mi syarim halak. Mi syarim halak. Ah, tu macam okey. Zabrat bin Falak min syarimah. Pelangu Zabrat bin Falak min syarimah halak. Sebab tu bukan surah lazim kan? Macam pelangu Zabrat bin Falak min. Bukan kan? Tak pernah nanti praktis. Kan kuat sangat. Nanti praktis. Okey, boleh eh? Tak apalah, pelan-pelan. Sambil-sambil kita baca tu, bertalaki tu kita betulkan lah kan? Okay, so kita berhenti dulu setakat ni. Nanti kita sambung lagi lah tajuk selepas idrah mutamah si lain. Dia ada mutaqaribain, mutajanisain, nanti banyak lagi pembahagian dia. Okay, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhu an-nabiyul karim. Wa hadha tanzilum min rabbil alamin. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okay. Kasih Saza. Alright. Kasih Saza. Okay. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa.